Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak, anak bapak sekalian? Sehat semuanya, nak? Alhamdulillah, sehat, sehat Oke. Okay. Uh, anak, anak bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pada pertemuan hari ini adalah sudut-sudut berelasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sudut-sudut berelasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian kuadran. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai sudut berelasi dan yang terakhir yang keempat siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan trigonometri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kemarin. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan pengertian sudut berelasi? Seperti kita ketahui, relasi ini artinya adalah hubungan, kan itu dia. Benar kan anak-anak Bapak sekalian? Benar. maka pengertian dari sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain seperti hubungan jumlah atau selisih jadi itu dia jadi ada keterkaitan antara sudut yang satu dengan sudut yang lain jadi anak Bapak sekalian? Sudut-sudut tersebut, jadi sudut itu biasanya dimulai dari berapa nak? Dimulai dari 0 sampai berapa sudut paling besar? 360. 300. 360 derajat. 360. Kan satu lingkaran penuh dia 360 derajat. Ya, yeah. ya yeah, Sir. Oke, okay, good. Jadi anak-anak Bapak sekalian dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat, maka ini dibagi dibagi yang pertama, ini dia, yang pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Maka ini dibagi menjadi empat kuadran dia. Dibagi menjadi empat kuadran. Jadi kalau misalnya kita buat, misalnya satu lingkaran penuh, Mbak buat ini, di sini kuadran satu, ini 0 derajat sampai 90 derajat, kan siku-siku dia, dari 0 sampai 90. Lalu yang kuadran dua, ini dia, dari 90 derajat sampai 180 derajat lalu yang ketiga ini dari 180 derajat sampai 270 derajat dan yang keempat di sini 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi ini pembagiannya, Nak. Lalu pertanyaannya apa itu yang dimaksud dengan kuadran? Maka pengertian kuadran itu ini dia. wilayah yang berukuran seperempat lingkaran kan besar seperti kita ketahui ini tadi ini kan seperempat lingkaran bisa dipahami kan anak-anak bapak sekalian bisa, sir. Okay. jadi apa itu pengertian kuadran kuadran itu adalah wilayah yang berukuran seperempat lingkaran dalam satu lingkaran terdapat empat kuadran ini tadi kuadran satu kuadran dua kuadran tiga dan kuadran empat jadi pembagian kuadran itu seperti ini nak jadi yang udah Bapak gambarkan tadi. Berarti ini kuadran satu. Kuadran satu ini tadi dari 0 derajat sampai berapa derajat tadi? 90, 90 derajat. derajat. Kuadran dua itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu kuadran ketiga itu 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di sini baru kita bisa tentukan rumusnya. Jadi di kuadran satu ini nanti sin-nya itu sin x-nya itu adalah positif. Lalu cos x-nya itu positif. Lalu tangennya itu positif. Jadi kita simbolkan ini misalkan A Oke, di kuadran kedua itu sinnya adalah sin x ya sinnya itu adalah positif, lalu tangennya itu adalah negatif dan kosnya itu adalah negatif. negatif. Maka di sini yang positif itu apa? Sinus kan? Oke, Sinus. ini kita simpulkan s. Selanjutnya yang di sini. Sinnya itu adalah negatif, nanti lambangnya ya, lalu kosnya itu adalah negatif, negatif, lalu tangennya itu adalah positif. positif. Oke, okay. yang positif apa? Simbolnya T ya? T. Oke, okay. sekarang yang di sini sinusnya itu negatif, negatif, lalu kosnya itu. Positif. positif. Dan tangannya itu? Negatif. Oke, okay, negatif. Maka simbolnya yang positif apa? C. 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 Jadi anak-anak Bapak sekalian, biasanya sih Bapak kalau menghapal ini dari 0 sampai 360 derajat, Bapak buatnya gini. Asal ini. Asal saja tahu Caranya gitu. ini yang positif, asal saja tahu caranya. Berarti asal, berarti nanti ini, ini kan sebenarnya all ini semua, semuanya positif gitu. Berarti saja, berarti di sini yang positif adalah sinus, tahu. Berarti tangan yang di sini adalah positif. Ini di kuadran ketiga, kuadran keempat adalah kosinus, caranya asal saja tahu caranya, atau ada yang lain juga, anak sekolah, tukang cabut. Oke, sampai di sini, paham tidak? Jadi yang, paham. yang positif itu berarti dari 0 sampai 360 kalian sudah paham ya? Paham, sir. Oke. Okay. Paham, sir. Sekarang kita rumusnya. Berarti kalau di sini misalkan sin, ini ya, 90 derajat, dikurang dengan alfa, maka ini sama dengan cos alfa. Lalu kalau misalnya di sini kos... 90 derajat dikurang dengan alfa, maka ini sama aja dengan sin alfa. Next, kalau dia tangen 90 derajat dikurang dengan alfa, maka ini sama aja dengan kotangen alfa. Paham sampai sini, Nak? Ini untuk Paham. kuadran Selanjutnya Selan Selan untuk kuadran 2. Kan ini dia rumusnya dia. Kemudian kedua, Bapak ambil yang ini ya. Biasanya ini yang gampang, yang sering digunakan. Bapak tidak ambil yang ini. Yang ini Bapak ambil, berarti gini dia. SIN 180 derajat dikurang alfa sama dengan SIN itu tadi positif atau negatif? Positif. positif. Berarti hasilnya adalah SIN alfa. Yang kedua, kos 180 dikurang alfa kosnya tadi adalah negatif, berarti negatif kos alfa. Lalu yang ketiga ini tangen 180 dikurang dengan alfa, maka ini negatif tangen alfa. Oke, itu untuk rumus di kuadran kedua, ini dia. Selanjutnya untuk rumus kuadran ketiga, ini kan ada dua juga. Yang Bapak ambil itu adalah yang ini. Yang lebih mudah dia ya menghafalnya. Maka di kuadran ketiga itu, misalkan gini. Sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan sin tadi sifatnya adalah negatif, berarti negatif sin alfa. Oke. Okay. Selanjutnya yang kedua, Misalnya nih, cos 180 derajat ditambah dengan alfa, kita bisa lihat ini, kosnya adalah negatif, maka hasilnya negatif cos alfa. Yang ketiga, tangen 180 derajat ditambah dengan alfa, kita bisa lihat, tangen itu adalah positif, maka tangen alfa. Oke, ini untuk rumus yang kuadran ketiga. Paham sampai sini anak bapak sekalian? Paham, Paham, sir. Paham, sir. Good. Nanti kita buat contohnya ya. Terakhir yang keempat. Untuk yang kuadran keempat, maka bapak ambil yang ini. Ada dua dia. Yang ini yang lebih mudah. Berarti di sini nanti bisa bapak tulis gini dia. Sin. 360 derajat dikurang alfa kita bisa lihat sinnya itu adalah negatif maka sama dengan negatif sin alfa. Yang kedua cos 360 derajat dikurang dengan alfa kita bisa lihat cos itu adalah positif maka hasilnya adalah positif cos alfa. Dan yang ketiga tangen 360 derajat dikurang dengan alfa. Kita bisa lihat tangannya itu adalah negatif ya. Maka negatif tangan alfa. Oke, ini rumusnya, nak. Contohnya gini, nak. Misalnya Bapak tulis gini contohnya. Kos 135 derajat. 135 derajat itu berada di kuadran keberapa, nak? Kedua, Oke, okay. Oke, okay, berarti kita bisa tulis gini dulu rumusnya. Kos 180 kurang berapa sama dengan 135? 45, Pak okay. 45, sir. 45 derajat. Oke, okay. sama dengan kan ini dia. Berarti sama dengan negatif kos alfa alfanya itu kan ini 45. Okay. Paham? Paham. Sir. Paham, sir. Berapa kos 45 kemarin apa? Kos 45 berapa? Masih ingat? Setengah eh, setengah, setengah akar 2 setengah setengah Karena dia negatif berarti negatif Setengah akar 2 Kemarin kan kos 45 dengan sin 45 itu kan setengah akar 2 Iya kan? Anak bapak sekalian? Iya, Pak Paham sampai sini kan? Pak ah. sar. Oke, okay, ini Bapak kasih contoh. Oke, okay, ini sin 120. Bapak tulis dulu ya. Misalkan m hmm, sin eh uh, cos sama tangen. Ini takutnya ada yang lupa. Kalau dia 0, sin 0 berapa? 0. Nol, sir. Si ya, 0, sar. Cos 0 1, tangen 0. Nol, sir. 0, sar. Okay, Oke, okay, selanjutnya sin 30 derajat berapa, Nak? 30 Sir Oke, okay, sar. Pas 30 derajat? Setengah, setengah akar 3. Oke, okay, setengah akar 3. Yang ini berarti kan sin per cos tangen. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Berarti tiga. Sepertiga. sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Oke, okay, 45. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Okay, setengah akar 2. Ini juga setengah akar 2. Yang dua. ini? Bagi-bagi jadi -bagi satu. 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 satu Oke, okay, good. 60 derajat.

sin 120 berada di kuadran ke berapa? Dua, sir. Kuadran yes, kedua. Berarti rumusnya sin 180 derajat dikurang berapa sama dengan 120? 60, 60, sir. 60, derajat. Sama dengan sin itu di kuadran kedua kan asal saja tahu caranya. Berarti positif kan? Sama yes, dengan sin 60. Berapa sin 60? Setengah, setengah akar tiga, akar tiga. tiga. Okay. kan setengah akar tiga paham nggak paham, paham sir. atau kalian bisa cari dengan cara seperti ini nak ini misalnya sin 120 derajat sama dengan kalau dia di kuadran kedua sin itu kan positif berarti sin yang ini dijumlahkan sama dengan 180 kira-kira tambah berapa di sini 60. 60. puluh, Jadi sama dengan setengah akar 3. Boleh sih cara cepatnya gitu. Oke, okay. soal nomor 2. Kos 210, berada di kuadran keberapa? Ketiga. Ketiga, berarti kalau ketiga kosnya positif atau negatif? Negatif, sir. Oke, okay. berarti ini kuadran ketiga itu gini dia. Kos 180 derajat ditambah berapa? Sama dengan 210. 30, 30 sir. Oh, 30. 30. Berarti sama dengan negatif cos 30. 30. Oke, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar tiga. Berarti 3. Berarti karena dia negatif, berarti negatif setengah oh. akar 3. Paham ya, nak? Pamsar. Tiga ratus tiga puluh berada di kuadran keberapa? Empat. 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 Oke, okay, kuadran keempat. Ini tadi kuadran ketiga. Berarti sin itu positif apa negatif di kuadran keempat? Berarti sin tiga ratus enam puluh derajat dikurang berapa? Tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh. Berarti sama dengan negatif Negatif sin. Sin? 30. Sin, 30. 30. 30. Berapa? Negatif so, setengah, sir. Okay. Negatif setengah, sir. Paham nggak? Paham, sir. Gampang ya. Kalau yang yang ini juga kita bisa tulis gini nih, misalkan cos 210 sama dengan yang ini ini sama dengan negatif cos. Berarti ini dikurang dikurang hasilnya 180. Kira-kira dikurang berapa? 210 dikurang berapa? Sama dengan 100. 30. 30. Jadi. Jadi sama dengan negatif setengah akar 3. Kalau yang ini, biasanya Bapak pakai cari cara seperti ini dia nih. Sin 330 derajat, ini sama dengan sinnya itu negatif. Oke, okay. ini dijumlahkan sama dengan 360 karena kurang keempat ya berarti ditambah dengan 30 sama dengan negatif setengah oke mau pakai cara yang ini atau cara yang ini tidak masalah yang penting pakai cara yang kita yang kita tahu ya oke sampai di sini ada pertanyaan ada bapak sekalian Kau ada, ada. Ya. kalau bapak kasih lagi satu gini Misalkan sin 450. Nah, ini kan melewati. Seharusnya kan 360, ini 450. Gimana nih cara menyelesaikannya? Caranya gini. 360 dikali kali berapa? 1 kali satu. Oke, okay, kali satu. Ditambah dengan? 90, 90, sir. Oke, okay, 90. Pas, jawab 450. Maka, kita bisa tulis SIN 450, yang ini diabaikan saja. Ini sama dengan SIN, ambil yang ini, nak. Sisanya, berarti 90. 90. Sama dengan SIN 90 berapa? Satu, satu okay, Paham sampai di sini? Paham, sir. Okay, Selanjutnya kita bahas soal ya. Untuk soal nomor satu. Oke, okay, seperti ini. Nilai dari nah, sin 60 berapa tadi? Setengah, setengah akar tiga, tiga. Setengah akar tiga dibagi terus satu. Satu, tambah satu ditambah satu ditambah 60. Setengah sir. setengah, setengah, sir. Okay. setengah sir. sama dengan setengah akar tiga dibagi dengan ini satu ditambah tiga setengah. 3, 3 tiga per 2, 3 per, per 2, Sar. Oke, okay. ini kan bisa kita tulis gini. Akar 3 per 2 dikali dengan 2 per 3. Berapa? Ada yang hilang enggak, nak? Ada yang habis dibagi? 2, 2 Sar. 2. Oke, okay. sama dengan, ini jadi kan, akar 3 per 3, atau ini sama dengan 1, per 3, akar 1 3. 3 akar 3? Okay. 1 3 akar 3. Oke, 1 3 akar 3 ini, sama dengan berapa? Tan 30 derajat. Oh, Oke, okay. sepertiga akar tiga ini sama dengan tangen 30 derajat. Jawabannya ada enggak? Ada, okay, sar. Ada. ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak ada, sar. Paham gak ya, sar. Oke, okay, soal, soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke Nak, anak Bapak sekalian, V ini kalau di dalam apa ya, dalam derajat ini dia besarnya 180. Tapi kalau V untuk mencari yang di lingkaran itu itu ya ini 3,14 sama 22/7 ya. Kalau kita mencari luas lingkaran gitu. Iya Nak. Tapi ya, kalau di dalam derajat ini, kalau dalam derajat ini V itu besarnya adalah 180 derajat. Oke? Kita bisa tulis di sini berarti sin 2/3 dikali 180 derajat ditambah dengan sin 7/3 dikali dengan 180 derajat. Oke, okay. kita bagikan. Berarti yang ini bagi. Jadi berapa nih? 60. Eh, 60. 60. Yang ini bagi juga jadi 61. Ya. Berarti sin 120 derajat. Berapa 120 derajat dengan sin? 420, okay, 420 derajat. Oke, okay, kita cari nih sin 120 derajat berada di kuadran keberapa? Kedua. Berarti ini sama aja dengan sin. Uh, ini dijumlahkan 180 berarti sin berapa? 60. Okay. Positif sin kan di kuadran kedua karena? Iya, Berapa sih 60? Setengah akar 3. Akar 3. akar 3. Selanjutnya yang kedua kita cari sin 420. Berarti ini sama dengan sin dalam kurung 1 ya, dikali dengan 360. Tambah berapa? Tambah 60. Berarti sin 420 ini sama dengan sin 60. Sin -60. 60 berapa? Setengah akar 3, sir. Oke, positif akar tiga, juga. Setengah akar 3. Berarti ini kita bisa tulis yang ini sin 120 adalah setengah akar 3 lalu ini adalah setengah akar 3. Berarti jawabannya berapa? Akar 3, sir. Oke, okay. akar 3. Ada enggak? Ada, sir. Ada, Ada sir. Juga, sir. sir. Paham nggak untuk soal nomor dua? Paham. Paham, Paham. Paham Oke, okay, Lanjut ya. Oke, okay. soal nomor tiga. Kita cari ya. Kita cari ini. Satu-satu ya. Sin 150 berada di kuadran berapa? Kedua, satu. Oke, berarti sin 180 dikurang berapa? 30 ya. 30. Sin, ya. Positif ya, sin ya sin 30 ya, sama sah. dengan setengah. Setengah Sin 120 itu kuadran keberapa nih? Kedua 2 Kedua. 120 dikurang dengan 60 berarti sama dua, dengan sin 60 Sin 60 satu. Setengah okay. akar tiga. Setengah akar 3 Lalu cos 210 berada di kuadran keberapa nih? tiga tiga berarti dia negatif ya iya sir berarti 180 ya. ditambah dengan 30 sama dengan negatif pas 30 berapa pas 30 hmm. setengah akar 3, 3, oke okay, setengah akar 3 oke okay. selanjutnya kos 300 berada di kuadran keberapa nih 4, 4 berarti kos 360 dikurang dengan 60 ini positif ya? Iya, yes, Ya, ini berarti sama dengan cos 60 1/2. Oke. Okay. Kita bisa letakkan di atas ini berarti sin 150 tadi 1/2 ditambah dengan 1/2 √3 dibagi dengan min 1 per 2. Min setengah akar 3 ini dikurang dengan 1 per 2. 1 2. Oke, okay. selanjutnya kita kan bisa tulis kayak gini, nak. Setengah ditambah dengan setengah akar 3. Hmm, dalam kurung, ya kan? Ini kan sama aja dengan setengah ditambah dengan setengah akar tiga. Betul nggak?

kos 330 berada di kuadran keberapa? Empat, Berarti 4. ini sama aja dengan kos 360 dikurang 30. Ini sifatnya positif, berarti kos 30. Kos 30 itu adalah setengah akar 3. 3. 3. Oke. Ada sifat kayak gini, nak, dia. Kalau sin min A, ini sama dengan min sin A. Kalau cos min A, ini sama dengan positif cos A. Kalau tangen min A, ini sama dengan min tangen A. Gitu dia. Oke, selanjutnya ini. Yang ini, Bapak tulis jadi gini. Min tangen 315. Berada di kuadrat keberapa, nak? Empat. 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 Berarti min tangen dalam kurung 360 dikurang berapa? 45, 45, sir. 45. Berarti sama dengan tangen itu kan negatif di kuadran keempat ya kan? Iya, Sir. Berarti negatif ya, sir. kali negatif jadi positif kan? Iya, Sir. Okay. Jadi, ya, jadi tangen 45. Tangen 45 itu berapa? 1, Sir. Tangen 45 sama dengan 1. Oke, okay, paham sampai di sini? Panzer. Oke, okay, kita cari yang sin. Sin min 210. Ini sama saja dengan min sin 200. 210. Berada di kuadran ke berapa? 210. 3 okay. Berarti min sin sini 180 ditambah dengan 30 ya? Okay, sama dengan min dalam kurung. Di kuadran ketiga itu sinnya kan negatif kan? Berarti negatif sin 30. Berarti sama dengan setengah. Oke, okay, paham sampai di sini anak Bapak? Paham, okay, good. Selanjutnya kotangen. Kotangen itu, jadi kotangen 330 itu sama dengan Satu per tangen 330 Kalau sekan itu kan satu per kos. Kalau kos sekan itu satu per sin. Kalau per tangen dia satu per tangen. tangan. Tangan. Kita cari dulu nih yang di sini. Kita cari berarti tangan 330 berada di kuadran keberapa? Empat, Ke ser, empat ser. Berarti. berarti ini tangan. 360 dikurang dengan 30. Ini sifatnya tangan itu dikurangin keempat adalah negatif. Maka negatif tiga. tangan 30. Berapa tangan 30, nak? Seperti 3 okay, akar 3. Berarti negatif 3 akar 3. Maka kita letakkan di sini. Berarti ini 1 per negatif akar 3 per 3. Jadinya apa? Negatif... Kali silang? tiga per akar tiga tiga per akar, akar tiga, tiga. oke okay. kita sama-sama kalikan dengan sekawannya berarti akar tiga kali akar tiga ada yang hilang enggak? akar tiga, sir. tiga sir. Akar, akar tiganya Tengar. sama ini ya maka jawabannya di sini negatif akar tiga tiga oke okay. setelah itu kita masukkan ke sini oke okay. sini aja lah ya Oke, di bawah aja nih. Oke, ini berarti berapa tadi 330? Setengah akar 3, Sir. Ini dia. Setengah akar 3. Berapa tadi ini? Tangen minus 315? Satu, ini Sir. Mampu -mampu, Aduh, ya. Satu. Sir. Oke, ini lalu dikurang. Berapa tadi ini? Sin negatif 210. Setengah. Oke, okay, setengah. Selanjutnya ini, berapa kotangen 330? Ini ya. Akar 3. akar 3. akar 3. Berarti ini sama saja dengan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Berapa jawabannya? akar 3 √3. Oke, good. Ada enggak jawabannya? Ada, Sir. Ada, Sir. Sulit enggak? Main-main, Sir. <laughs> Oke, okay, satu soal lagi ya. Soal terakhir. Jika tangan alfa 3/4. Oke, okay, ini. 180 sampai 270. Kira-kira ini di kuadran ke berapa, Nak? ser. Kalau kuadran ketiga, tangen itu kan positif, ya kan? 3, Sinus, sinusnya negatif atau positif? Negatif. 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 3, negatif. 3, Oke, berarti nantinya hasilnya negatif. Kita buat aja gini, nak. Yang lebih gampang, kan? Oke. Misalkan di sini adalah alfa Tangen, tangen itu 3 per empat berarti y per x. Itu rumusnya, kan, nak? Berarti ini tiga, yes, ya. ini empat, ini berapa? Ini kan diakarkan pastikan ya? tiga kuadrat tambah empat kuadrat sama dengan akar dua lima ya? 25. Sama dengan lima. Oke, okay. berarti berapa nilai sin alfanya? Berarti dia negatif. Rumusnya apa? Kalau ini alfa sisi per tegak per miringan negatif yes. 3 per lima. Ah, sin alfa. Ya kan? Nah. Ya, sir. Kan gini dia, kalau misalnya sin alfa itu dia kan sisi tegak per miring. Kan sisi gitu kan? Miring. Kalau ya, dia pas alfa <laughs> itu sisi datar per miring. 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 Oke. Okay. Kalau dia tangen alfa itu tegak. sisi tegak per datar. Oke, okay, datar. Per datar. Paham sampai di sini anak Bapak sekalian? Paham, paham, paham. Oke, okay, Bapak kira sampai di sini lah ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, okay, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.